Kan anak yatimnya ada 700. Kalau nih malam ada 120. 150-an. 150 nih malam. Kalau ibu cuma ngasih anak ngepelinnya cuma 5, 10, itu yang 140 kan enggak dapat kepelan dari ibu. Dia tuh langsung doa. Ibu yang pakai baju merah, yang pakai kerudung, hajatnya tidak terkabul. Kata yang 140, amin, amin. Gak terkabul. Iya, Pak Haji. Saya mau testimoni. Testimoni, tepuk tangan dong. Testimoni. Apa? Sebelumnya ya saya minta maaf sebesar-besarnya sama Pak Haji. Waktu itu kan sebulan yang lalu saya datang ke sini. Waktu itu kan belum pernah, sama sekali belum pernah tahu ke sini. Nah, saya dari hari Jumat yang bulan Oktober. Udah gitu saya datang ke sini kan enggak tahu, enggak nanya siapa, enggak tahu. Nah, dari tengah hari sampai jam 4 baru ada yang ngasih tahu suruh ijab dulu di anak yatim. Nah, udah sampai saya nungguin Pak Haji. Udah nungguin Pak Haji kan jam 10 baru datang. Nah, udah saya kesini waktu itu kan saya lagi dianugerahkan usaha saya lagi ngedok banget. Nah, udah gitu saya curhat ke Pak Haji, dikasih sarannya gitu aja, maksudnya cuma sholat gitu ya. Terus waktu itu kan saya langsung nginep, orang mau pulang udah kemalaman. Nah, tahajud, ada ibu-ibu kan tuh ngabarin saya. Pak Haji, waktu sholat tahajud, abis sholat tahajud itu ibu-ibu ngasih tahu sama saya, ngomong gini, Bu, katanya itu apa, ngepelin anak-anak deh, katanya berapa orang kek gitu. Nah, saya kata saya nggak tahu ya Pak Haji, jadi saya tuh jangan, nggak boleh. Ya, justru saya nggak tahu tuh ngasih anak-anak. Pas begitu saya udah pulang dari sini, hari Sabtu pulang dari sini, pas itu udah sebulan, padahal saya tuh Pak Haji setiap Jumat sampai udah 5 kali ini saya Jumat barokah. Tadi mah alhamdulillah hijab ke di sini langsung sama sedekah subuhnya kan kalau 1 minggu 700. Setiap hari saya kirimin ke Bu Ai ke ini. Nah, udah gitu saya tuh nggak tahu Pak Ji, udah sebulan kan ya, saya nggak ngerti. Pas kemarin hari Senin kemarin saya baca di grup RDAY itu kan Pak Haji di situnya jangan mencuri-curi gitu sih. Ya, nulisan. Nah, itu saya baca. Pas saya baca tentang ngasih anak yatim. Gak boleh. Nah, pas tentang ngasih anak yatim, saya kaget Pak Haji. Astagfirullahaladzim, kata saya berarti saya itu gak boleh. Kayak gak boleh. Kan anak yatimnya ada 700. Kalau nih malam ada 120. 150-an. 150 nih malam. Kalau ibu cuma ngasih anak ngepelinnya cuma 5, 10, itu yang 140 kan enggak dapat kepelan dari ibu. Dia tuh langsung doa. Ibu yang pakai baju merah, yang pakai kerudung, hajatnya tidak terkabul. Kata yang 140, amin, amin. Enggak terkabul. Iya, Pak Haji, suara. Enggak boleh. Minta maaf banget kalau Pak Haji ya. Tuh ada lagi itu. Tamu-tamu ngepelin ustadznya, ngasih ustadznya. Ustadz kan ada 7. Yang dikepelin cuma 1. Yang 6 mojok ke belakang. Lu ngapain lu? Gue lagi mau ngijabin tuh ibu-ibu yang pakai kerudung merah, maksud cuma ngasih ustadz 1. Gue bertujuh. Gue lagi mau doain biar dia hajatnya gak terkabul. Diaminin sama anak yatim semuanya. Amin, amin, bener. Udah jangan ngepel-ngepelin ya, ustadz. Jangan ngepel-ngepelin anak yatim. Jangan. Tahu, kan? Jangan, makanya kan kemarin saya bilang, ini ya, kenapa nih tamu selmot? Oh, dia ngepel-ngepelin anak yatim, 10 biji di bawah tangga. Iya, karena saya kan gak tahu sama sekali ya, kalau sekarang udah tahu gak bakalan. Gitu. Jangan ya. Pak Haji, Pak Tersan, kata saya udah 1 bulan kan, gak ada mecah-mecahnya. Gak ada kan? Ya. Gak ada perubahan kan? Gak ada perubahan. Tepuk tangan dong. Emang gue doain tahu. Pak Haji, kan anak yatim bisik-bisik saya. Pak Haji, itu ibu itu ngepelin cuma 10 anak di bawah tangga. Biarin, doain biar gak terkabul, biarin. Kita aminin, gua aminin. Gak boleh. Iya, sekarang saya udah
ya, udah tahu. Yang lain pada ngiri, yang 140 itu pada ngiri. Jadi udah tahu kayak. Jangan, jadi deh, ibu pantang kalau pengen terkabul nih di YouTube tar kirim ya. Jangan transfer ke ustadznya. Kan ada tuh yang tamu-tamu suka transfer ke ustadznya. HP hari ini anjatnya lemot. Oh kan saya mah kalau transfer ke ibu Ai sama ke RDAY. Administrasi itu Pak Haji. Iya jangan, kan? Jangan transfer ke Bu Ai, transfer ke saya. Nah itu kemarin ada di situnya bagi yang hajatnya lemot transfer ke Bu Ai. Kan nggak boleh. Nomor sih, Pak Haji? Bu nomor rekeningnya yang Pak Haji konfirmasinya nah, ke Bu Ai. Nah itu dia. Betul kalau gitu. Nomor rekening tetap Pak Haji. Iya. Tapi saya atas nama itu nomornya Bu Ai, tapi rekeningnya tetap nah iya, iya. Kalau nomor rekening Pak Haji betul. Pak Haji Bu besok jangan ngapel-ngapelin anak-anak ya. Enggak, Pak. Jangan transfer ke Ustadz ya, jangan. Udah langsung aja. Tapi saya mohon maaf, mohon. Gak apa-apa, udah saya doain kemarin kan. Hari ini gak saya doain lagi. Kan doa yang kemarin saya berlaku. Sekarang udah saya setor. Iya, yang saya tahu di YouTube itu ya. Kata saya, iya katanya lu kalau misalkan ini untung lo ngaku gitu kan, kalau nggak ngaku biarin bu, biar belaksa kayak katain. Dan itu ya, saya tuh Pak Haji rasanya gelisah banget, tapi saya nggak tenang lah maksudnya sebenarnya. Kan ada tamu saya yang suka transfer ke itu, ke ya, si itu ya, sekarang udah keluar ya. Tapi saya transfernya ke rekeningnya Pak Haji, Pak Haji di Susanto, maksudnya lewat Bu Ai, pernah sekali doang, tapi yang tiga kalinya ke itu Pak Haji semua. Nanti jangan ngasih ke anak yatim ya. Enggak Pak. Jangan. Kalau anak yatimnya disuruh orang tamu jangan. Enggak. Gua kesini mau berobat ke Pak Haji. Pak Haji nih kalau saya kayak nyentongin duit apa segala apa nggak pernah ada itunya, nggak pernah ada buktinya. Ya kan udah saya doain kemarin biar belangsak dulu. Sekarang enggak. Ya udah nyentongin. Maaf